Bitis jangan main, dia semangat, power lebih. Nak, oh, ngosek kuat dia. Ngosek dia. Bukan laki je tak kok. Nak. Ha. Bini pun sama kok. 24 bulan dah masuk gaji. Nak, dia buat tak layang kita. Buat ke air saya, mak eh. Ha, air tak mak. Bebe. Buat kok kali, 20 tahun dah aku nikah ngemung. Buat kok kali, bini kata. Nak. Esok 25 masuk gaji. Kita tahu masih. Yang, yang. Boleh gaji hari ni. Boleh banyak ni, bonus. Boleh semua kali dekat 7,000 ni. Ho, kita balik. Dah sampai itu bagau. Aku cari kat itu bagau ni. Ketak. Kat itu bagau aku cari ngegula-gula bawa. Nak? Hmm. Aku pulang kau. Lebong, lebong. Maka bacalah, tak banyak mana pun kita ni bukan macam para wali, para abid yang mulutnya berbuih beribu-ribu sebut Allah. Nak? Ha, bacalah. Hak dalam semayang ni. Kerana hak luar semayang ni kita tak baca dah. Neh, hak dalam semayang tu biarlah sempurna. Ha. Dan sunat mengangkat dua tangan seperti yang dia angkat tetekala takbiratul ihram juga pada tetekala turun pada rakak ni. Dan pada tetekala bangun ni seorang daripadanya rakak. Kepada intidar dan pada kala betul berdiri dari tahiyat awal. Akad tangan, hukumnya sunat. Sekalipun dalam takbiratul ihram. Turun rakak, akad tangan. Allahu Akbar, dah akad sah dah. Tapi akad boleh pahala akad. Naik pada rakak, sami' Allahu liman hamidah, boleh pula. Turun sujud, tak ada akad tangan. Kemudian daripada tahiyat awal kepada rakaat ketiga ada akad tangan. Rakaat pertama naik rakaat kedua tak ada. Rakaat ketiga naik rakaat keempat tak ada. Ada orang yang tak nak rakaat dia akad mau tangan. Ah ha, salah lain sekali. Sama-sama akad tangan. Ha, tu memang dak pandai tu. Neh. Ha. Dah kalau kita dak rak nak mayang diri mayang duduk ada akad tangan. Ada. Tepat dia sama macam berdiri. Umpamanya dia semayang duduk, maknanya macam duduk tayak awal, mayang duduk, dorok nak bangun. Tak, ha, sakit belakang, reboh balai raya ni, bang Wak Isang. Eh, dia pun mayang duduk, maka rakaat dia tunduk. Allahu Akbar tunduk, gitu pegang tangan gini. Sami Allah tu ada kat tangan. Nak tunduk, Allahu Akbar, ada. Ha. Lepas tu dia pun tayak awal, mayang duduk ni. Eh. Daripada tayak awal nak naik kepada berdiri, ada tak kat tangan? Ada. Ha, maka dia berdiri tak? Taklah dia sakit. Nak? Ha, maka ada akad tangan. Tayak awal duduk eh. Allahu Akbar. Ha, diri mula kira. Faham? Ada belaka. Ha. Bermula yang lain dari empat-empat ini tiada sunat angkat dua tangan. Neh? Ha. Dan sunat membaca kunut pada iktidar yang akhir pada semayang subuh dan semayang witir pada nispu yang akhir pada bulan Ramadan. Masalah semayang sunat kunut subuh ni bukan masalah ijma' ulama. Mazhab Syafi'i sunat baca kunut semayang subuh. Bila sebut sunat, tak baca sah dah. Kita lewat dah subuh umpamanya, tak apa tak baca. Atau kita pergi semayang di tempat yang tu imam, tak baca kunut, tak apa kita tak baca. Faham? Kerana hukumnya sunat. Tapi kalau kita baca, boleh pahala. Sebab dia kunut. Dia adalah doa. Dan mazhab lain, tak sunat baca kunut subuh. Itu saja. Dayah balah. Ha. Dan semayang witir pada nispu yang akhir pada bulan Ramadan. Masuk 14 kali puasa, malam tu 15 lah, separuh lah. Kerana nispu ni maknanya separuh tu. Eh, kalau 30, separuhnya 15. Maka sunat baca kunut. Dan pada tiap-tiap semayang yang lima waktu pada ketika turun bala. Kalau turun bala pun, sunat juga baca kunut. Sama ada mayang lohor, subuh, asar, garik, isa. Faham? Bala mana? Bala besar. Bala kecek, tak sunat baca kunut. Benda bala kecek, hilang selipar. Nah, dayak suruh Tuk Imam baca kunut. Nampak nazilah. Bala besar. Umpama banjir melanda negeri orang Islam. Nak, kemarau melanda negeri orang mak Islam. Berlakunya peperangan umat Islam dengan tentera kafir laknatullah. Nah, atau tentera Islam sedang dikepung. Nah, oleh tentera kafir. Baca doa kunut ah. Neh. Ha.
dan iaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalam tu bukan wassalim. Ni salah eja.